Pesantren Miftahul Huda di Desa Kalimanggis, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya kebanjiran. Pada Jumat, 7 Juli 2023, banjir menggenangi kawasan pesantren sejak dini hari tadi. Ketinggian air banjir dilaporkan kurang lebih sekira 1 hingga 2 meter, sejumlah bangunan yang lebih rendah di sekitar area pondok pesantren Miftahul Huda juga ikut terendam hingga nyaris menutupi seluruh bangunan, bahkan, ketinggian air pun nyaris menyentuh langit-langit bangunan yang lebih rendah tersebut. Adapun sejumlah kendaraan milik pondok pesantren Miftahul Huda yang tengah terparkir di pelataran ikut terendam, tampak beberapa santri berkerumun menyaksikan genangan banjir yang merendam bangunan-bangunan tersebut. Beberapa kendaraan pun terlihat mencoba untuk menerobos banjir di sana, meski setengah dari kendaraan tersebut berada di dalam genangan air. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!